langsung peluru dan apa namanya jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada lisan-lisan membetulkan semua yang diterangkan oleh saksi punya saya dibenarkan. Mik gue bang, makasih bang. Ada informasi pelakunya kan tadi. Baik, aku itu merupakan sebagian cuplikan dari pernyataan yang disampaikan kuasa. Perdi Sambo juga menembak. Dibenarkan tadi. Dia membenarkan bahwa memang informasi-informasi ini adalah beberapa informan yang masih. Pengacara Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyebut jika istri Verdi Sambo Putri Chandrawati ikut menembak korban. Hal ini disebutkan oleh Kamarudin saat menjadi saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 25 Oktober 2022. Awalnya, Kamarudin mengatakan saat itu penembakan pertama yakni dilakukan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E. Setelah itu, Kamarudin mengatakan pihaknya menemukan informasi dan fakta baru jika Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati juga ikut menembak. Sehingga Kamarudin menyebut penembakan kliennya tersebut berjumlah 3 orang berdasarkan hasil investigasi pihaknya. Dalam hal ini, Majelis Hakim kembali menegaskan soal Putri yang disebut ikut menembak. Kamarudin kembali menjawab jika Putri Chandrawati juga ikut menembak Brigadir J dengan senjata yang diduga buatan Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu informasinya dari mana, Bang? Ada 3 ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada lagi satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi apa namanya berdasarkan semangat peluru dan apa namanya jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada lisan-lisan membetulkan semua yang diterangkan oleh saksi punya saya dibenarkan. Mik gue bang, makasih bang. Ada informasi pelakunya kan tadi. Baik, aku itu merupakan sebagian cuplikan dari pernyataan yang disampaikan kuasa. Perdi Sambo juga menembak. Dibenarkan tadi. Dia membenarkan bahwa memang informasi-informasi ini adalah beberapa informan yang masih bekerja di institusi yang sudah pensiun untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dari keberadaan para informan tersebut tidak memiliki identitasnya. Dan untuk